بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الحمد لله كتاب الشكور بدا الله سبحانه وتعالى pada malam ini Rabu malam Kamis malam yang ke-26 dari Ramadan Mubarak bulan yang penuh dengan berkah 1443 Hijriah ya. kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Isya Tarawih Witir secara berjamaah semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma amin Ahibati fillah afanillah wa jamaah masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat pada kultum kali ini kita membahas sebuah tema Ramadan belum selesai. Malam ini adalah malam yang ke-26 bagi kita sesuai dengan pemerintah, ketetapan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti, jika Romualnya 30 hari, maka masih ada 4 malam, malam 27, 28, 29, dan 30. Jika Romualnya 29 hari, maka berarti tersisa tiga malam. Malam 27, dua 28, dua dan 29. Ditambah dengan malam ini, malam 26 berarti empat malam. Maka saya ingin membuktikan bahwasanya Ramadan kita belum selesai. Dan bahkan di hari-hari inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bersemangat untuk beribadah. Bagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dakhala al yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadhan beliau bersungguh-sungguh beribadah tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam lainnya. Dan sebagian ulama di antaranya Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh beribadah maksudnya adalah yuhmalu ala tatwil fi la ziyadah fil 'adad. Yang dimaksudkan bersungguh-sungguh beribadah adalah dipanjangkan pada rakaat-rakaatnya bukan menambah jumlah rakaatnya. Maka mohon maaf kalau seandainya tadi agak panjang sedikit. Kada apa Allah. Biar nah. tinggal mendengar aja. Nang imam, nang mangga. Baik. <tuk> Maka sepuluh malam terakhir inilah. Kita harus merubah. Saya katakan harus dirubah. Kebiasaan sebagian kaum muslimin terutama di negeri kita terutama mungkin di provinsi kita, di kota kita. Yang kalau sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka masjid semakin sedikit, tempat-tempat pusat perbelanjaan semakin ramai. Maka ini harus dirubah dan harus diingatkan. Dan saya sering mengatakan al-muallim ar-rabbani seorang pengajar yang rabbani adalah seorang yang berani dia menahan resiko ketika dia beramar ma'ruf nahi munkar. Umat akan sesuai dengan yang mengajarinya. Maka kita diajarkan di dalam hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam seperti inilah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang khalilullah kekasih Allah dan khullah khalil adalah diambil dari kata khullah khullah adalah a'la maratib fil mahabbah yaitu tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Orang yang paling ditinggi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi pemimpin anak manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Awalu mustaftahi babil jannah. La yuftahu babal jan, babul jannah illa bi amri bi talabin minhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Pintu surga tidak akan pernah bisa dibuka tanpa permintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malaikat mengatakan, penjaga surga mengatakan, bika umirtu Allah aftaha ahadun qablak atau Allah aftaha li ahadin qablak. Untukmu aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga sebelum engkau seuntuk seorang pun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang ghufir lahu ma min dhanbi wa ya dosa yang telah lalu akan datang. Tetapi dengan serga segala macam predikat seperti itu, maka beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau benar-benar bersungguh-sungguh beribadah. Ahya laila begadang malam wa ayqaba ahla membangunkan anak istri wa bersungguh-sungguh beribadah mengencangkan sarung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan buktikan bahwasanya belum Ramadan belum selesai. Yang pertama, Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan berarti masih ada sisa 4 malam dengan malam ini kalau seandainya 29 hari atau 5 malam dengan malam ini kalau seandainya 30 hari dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda taharro Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini bukti pertama bahwa Ramadhan belum selesai bukti yang kedua bahwa Ramadhan belum selesai yaitu di hadapan kita sekarang kita di Indonesia malam ke-26, di Arab Saudi malam ke-27. Maka hati-hati. Jangan dianggap ini malam genap. Kemudian kita santai-santai saja. Sedangkan di Arab Saudi malam ganjil. Mungkin mereka yang benar, Allahu a'lam. Mungkin mereka yang benar, Allahu a'lam. Mungkin juga kita yang benar sesuai dan setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Dan di hadapan kita yang jelas ada malam-malam ganjil. Malam besok malam ke-27 bagi yang di Indonesia, ada malam ke-29. Masih tersisa dua malam ganjil. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wa bersabda, "Taharruu lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min ramadhan." Bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ramadan belum selesai. Masih ada malam ke-27, masih ada malam ke-29 bagi kita yang berada di Indonesia. Kemudian itu yang kedua. Ramadan belum selesai. Yang ketiga, Ramadan belum selesai karena di hadapan kita masih ada malam-malam yang merupakan tujuh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uru fil manami lailat al qadar lailat sabiin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan ada beberapa sahabat rasul sallallahu alaihi diperlihatkan di dalam mimpi Lailatul Qadar pada malam ke-27. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa mengomentari, "Ara ru'yakum qat Faman kana mutaharriha falyataharraha fi lailati sab'in min ramadan lihat aku melihat mimpi kalian sudah bersepakat mimpi kalian sudah bersepakat yaitu lailatul qadar dimimpikan oleh Allah kepada para sahabat tujuh malam terakhir kita sekarang adalah malam yang kedua atau malam yang ketiga dari tujuh malam terakhir Dimulai dari malam 23. 23, 24, 25, 26. Empat malam terakhir. Dari tujuh malam terakhir. Berarti masih ada. Belum selesai Lailatul Qadar. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang benar-benar ingin giat mencari Lailatul Qadar, maka carilah di tujuh malam terakhir. Ini yang ketiga. Carilah di tujuh malam terakhir. Yang keempat, dan ini yang luar biasa. Dan ini bagi kita di Indonesia, besok malam. Saya berharap jamaah masjid Imam Syafi'i penuhi masjid. Jangan main-main masalah ini. Karena ini harganya mahal. Penuhi masjid. Saya katakan, sudahlah. 25 hari lewat. Allah bertakdir macam-macam terhadap kita. Ada yang puasanya seadanya, ada yang masih santai-santai, leha-leha, ada yang bahkan cenderung kepada maksiat. Bahkan tidak ada sama sekali pengagungan terhadap hari-hari Ramadan. Hari-harinya biasa-biasa saja. Menambah ibadah biasa-biasa saja. Enggak ada penambahan sama sekali. Sudah, 25 hari lewat. Tidak akan pernah bisa kembali. Walau Anda bayar dengan apapun. Jangan sampai sisa-sisa hari ini dilewatkan. Karena yang menjadi ukuran innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu Ada seorang yang dianggap para sahabat orang yang paling pemberani berjihad di jalan Allah. Dia tidak perlu bantuan. Tetapi ketika Rasul SAW melihat kepada orang tersebut, beliau mengatakan man arada an yanzura rajulan min ahli an-nar yanzur ila Siapa yang ingin melihat seseorang dari penghuni neraka, lihat orang tersebut. Maka para sahabat heran, ada apa ini orang? Padahal paling semangat berjihad, seperti dia paling ikhlas di dalam berjihad, paling pemberani, diikuti oleh orang lain. Halam majurih, ketika dia sudah terluka, dia tidak tahan atas luka tersebut. Fawadu'a zubabata sayfihi. Bayna fadyih maka dia meletakkan ujung dari pedangnya di antara dua susunya di dadanya hatta kharaja min min zahrihi. sampai keluar pedang tersebut dari dari punggungnya istajalal maut artinya dia menyegerakan kematian dia bunuh diri datang orang yang mengikuti tersebut kepada Rasulullah SAW dan mengatakan asyhadu annaka rasulullah Aku bersyahadat bahwa engkau benar adalah Rasul SAW. Kemudian, kata Rasul SAW, "Ada apa engkau mengatakan, 'Siapa yang ingin melihat seseorang penghuni neraka, lihat kepada orang tersebut!' Padahal kami mengira dia adalah seorang yang mujahid, ikhlas, semangat berjihad, ternyata ia maut, dia menyegerakan kematian." Maka, kemudian Rasul SAW bersabda, "Ini perhatikan, jangan pernah tertipu dengan..." dengan penampilan lahir manusia. Jangan pernah tertipu. Kata beliau, inna minal ibad, man amala jannah, fa huwa min Ada di antara hamba-hamba yang mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka, penghuni surga, tetapi dia penghuni neraka. Wa inna minal ibad, man amala ahlil, ahlil nar, fa huwa min al jannah. Ada di antara hamba-hamba yang mengerjakan penghuni, amalan penghuni Neraka dia penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung akhirnya. Maka di hadapan kita ada malam 27. Ini hal yang keempat. Ramadan belum selesai. Di hadapan kita ada malam ke-27. Wallahi para ikhwah, kalau Anda baca riwayat-riwayat para sahabat banyak sekali yang menakjubkan tentang malam 27. Di antaranya yang paling sahih hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Zir bin Hubeish rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari guru beliau, sahabat Nabi, fakih umat ini dan ahli qiraatnya umat Islam dari sahabat Rasul SAW. wasallam, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Zir bin Hubeish berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, Ibna Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, inna akhaka Ibnu Mas'ud" Yaqul sesungguhnya saudaramu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud ulama dari para sahabat berkata man yaqumil haula yusib lailatul qadar Siapa yang bangun malam sepanjang malam sepanjang tahun pasti dapat Lailatul Qadar. Itu pendapat Abdullah bin Mas'ud wahai Ubay bin Ka'ab. Bagaimana menurutmu? Kemudian Abdullah bin uh, Ubay bin Ka'ab berkata radhiyallahu anhu. Wallahi demi Allah lihat bersumpah

benar-benar mengetahui bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadhan, terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan, terjadi pada malam ke-27. Itu diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau membenci untuk mengucapkannya kepada manusia agar manusia tidak menyandarkan hanya beribadah pada malam 27 saja. Lihat, sumpah. Diawali dengan sumpah. Ini tidak main-main.

Ini pendapat Hafsah binti Umar radhiyallahu anha dan ini pendapat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahwa mereka tidak ragu bahwa Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 20 eh, pada malam 27 dari Ramadan. Tidak ragu mereka. Kemudian perkataan-perkataan para sahabat yang lain di antaranya perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu riwayat Imam Ahmad beliau mengatakan Lailatul Qadri fi lailati 27 Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Tuh yang kedua ini di luar biasa nih saya tadi baru mendengar fatwa bagaimana orang yang tua oh ya saya di kajian ditanya bagaimana Ustaz saya ini tua tidak sanggup untuk ibadah. Begadang malam gak sanggup. Mungkinkah saya dapat Lailatul Qadar? Ini amalannya nih, perhatikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Anna rajulan ata an sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang lelaki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Lalu lelaki tersebut berkata, "Inni shaykhun alil kabir, yasqu alayya alqiyam, fa'murni bi laylatin la'alla Allah yuwaffiqani." diha Lailatul Qadar wahai Rasulullah aku orang tua yang sudah renta penyakitan susah untukku bangun malam setiap malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan perintahkan aku untuk satu malam saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketepatan kepadaku di dalam malam tersebut untuk beribadah mendapatkan Lailatul Qadar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam alayka bi lailatin 27 dalam riwayat yang lain alayka bisabi'ah hendaknya engkau pada malam ke-27 dalam riwayat yang lain hendaknya engkau pada malam yang ketujuh dari 10 malam terakhir bulan Ramadan hadis riwayat Imam Ahmad jadi jangan main-main pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau bercerita karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazakaru. para sahabat Nabi radhiyallahu mereka saling mengingatkan tentang Lailatul Qadar maka kajian seperti ini bukan bid'ah kajian setelah witir bukan bid'ah karena dia bukan maksud li'zatihi. kajian seperti ini bukan uh, maksud untuk ibadah tertentu. Tetapi dia hanya sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Karena sebagian orang sekarang menyebarkan isu bahwa kajian setelah witir adalah perbuatan. Ini eh, tidak. Ketika ada keperluan Rasulullah SAW naik ke atas mimbar untuk memberitahukan kepada manusia. Maka ini sesuai dengan munasabah. Sesuai dengan keadaannya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa para sahabat ber mengingat tentang Lailatul Qadar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Hi Lailah yathlu'u al-qamaru mithlu tust Dia adalah malam yang mana bulan pada malam itu keluar seperti at atau jafnati uh, at Nah, saya minta diperlihatkan di televisi. Saya sudah kirim tadi gambarnya, seperti panci yang dia bentuknya seperti bulan sabit. Silahkan, sudah keluarkan. Belum lihat, wahua, mislu syekh. Ketijafna, Afwan, mithlu kata Rasulullah. Dia seperti belahan dari panci, ya. Lihat ada situ belahan pancinya, ada bayangan di situ. Lihat bulannya. Kemudian abul Hasan al Farisi berkata, wahia laylatu sab'in wa ishrin dan dia adalah malam ke-27. Bentuknya persis seperti itu. Yaitu pecahan dari anci tersebut. Dan itu adalah malam ke-27. Nah ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul Wasallam mengumpulkan istrinya, anak-anaknya keluar pada malam itu akar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan main-main. Seperti yang sering saya ulang, jangankan umur kita sampai 83 tahun 4 bulan. Bahkan mungkin umur kita tidak sampai 83 tahun 4 bulan. Kalaupun sampai tidak semuanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Apalagi terakhir saya ingin mengingatkan jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadhan tidak diampuni dosa oleh Allah. Wallahi itu orang-orang benar-benar merugi. Maka saya katakan biarkan 25 hari yang sudah lewat masih ada sisa. Malam 26 ini, 27, 28, 29 dan 20 dan 30. Ada satu lagi hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saya ingat malam 29 30. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fi tis'in yabqain, fi sab'in yabqain, fi khamsin yabqain, aw thalathin, aw akhir laylah. Cari lailatul qadar pada sembilan hari tersisa, malam dua puluh satu, tujuh hari tersisa, malam dua tiga, lima hari tersisa, malam dua lima, atau tiga hari tersisa, malam dua tujuh, atau akhir malam. Dua puluh sembilan atau malam tiga puluh. Ramadan belum selesai. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai tertipu dan jangan seperti orang awam. Isilah masjid. Banyak-banyak beribadah di malam-malam seperti ini. Kalau seandainya sudah terlambat nungkar baju, imbah hari raya nungkar bajunya. Ya. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiru wa atubu ilaih. Salallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.